Kelinci yang sombong. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang memiliki kaki yang kuat dan panjang, sehingga ia bisa berlari sangat cepat. Karena kemampuan berlarinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci pun tertawa. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena kakinya kecil dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalannya yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya, mereka pun sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk berlari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut. Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka juga tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet pun ditunjuk untuk menjadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, si kelinci memutuskan untuk tidur siang di bawah pohon. Di sisi lain, kura-kura terus sekuat tenaga untuk berlari sampai ke garis finish, dan si kelinci pun tidak sadar kalau dirinya sudah didahului oleh si kura-kura karena tertidur lelap. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan membuat kelinci kaget. Dan kura-kura yang menang mendapat pujian dari hewan yang lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu.